Konflik antara mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dengan artis Lutfi Alamsyah bergulir. Rabu 2 Juni 2021, Roy Suryo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya atas laporannya terhadap Lutfi Alamsyah dengan dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Menurut mantan petinggi Partai Demokrat ini, unggahan Lutfi Alamsyah hanya memutarbalikkan fakta di lapangan atas dugaan tabrak lari yang terjadi di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada 22 Mei lalu. Roy Suryo datang ke Polda Metro Jaya didampingi oleh kuasa hukumnya Pitra Ramadoni Nasution. Mobil memang bukan saya, jadi makanya dia seolah-olah menarik-narik saya, mantan menteri, dan kemudian dia menuduh, bahkan terkesan, karena ada beberapa pemberita yang menulis mantan menteri RS tabrak lari. Itu kan kesannya adalah ada seseorang yang lewat, kemudian ditabrak oleh saya, dan kemudian dia posting. Padahal itu tidak sama sekali. Kita penumpang. Ya, saya penumpang, makanya pada saat di studio TV yang bersangkutan, saya tinggalkan dia ketika dia marah-marah. Ya, karena apa? Karena memang saya tidak terlibat langsung. Tapi ternyata setelah saya turun, saya pikir ada petugas polisi yang menangani, dia sudah kabur. Ya, dan marah-marah kepada semua satpam di sana. Sekali lagi itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pemeriksaan berapa pertanyaan? Terus terang saya lupa berapa pertanyaan. Ya, 20, beliau 23, saya sekitar itu juga. Ya, tapi lebih kepada detail postingannya. Dan ditanyakan juga apakah saya mengakses sendiri atau saya hanya di posting. Sekali lagi teman-teman, Polda Metro Jaya itu sangat hati-hati. Tidak sembarangan sekarang alat bukti itu bisa diterima.